Halo pemirsa, kali ini kami ajak Anda berkunjung ke Desa Gunung Bunder, Kecamatan Kabupaten Bogor. Letak situs Raden Surya Kencana Gunung Bunder Bogor hanya beberapa puluh kilometer dari situs Gigugagelang. Jarak pendek itu ditempuh dengan berjalan kaki melewati pinggiran lapangan rumput yang sangat luas, di mana segerombolan kerbau jinak tengah merumput ketika kami lewat. Situs Raden Surya Kencana Gunung Bunder dikelilingi tembok dan pilar bata telanjang dengan sebentuk bola merah di puncaknya. Cukup berselera, pilar itu dihubungkan dengan pagar besi membentuk kotak berlubang besar, sehingga pejalan bisa melihat ke dalam dari luar tembok. Konon, Raden Surya Kencana adalah karuhun orang Sunda, putri Prabu Nilakendra. Ia dipercaya sebagai raja terakhir kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Raden Surya Kencana juga dikenal sebagai Raga Mulia dan Pucuk Umum Pulasari dan Pucuk Umum Pulasari karena ia menyingkir ke Pulau Sari Pandeglang saat Pakuan diserang Kesultanan Banten dan Cirebon. Halaman luar situ Raden Surya Kencana Gunung Bunder Bogor yang merupakan lapangan rumput luas yang bisa digunakan untuk melakukan upacara adat tradisional pada waktu-waktu tertentu. Cukup tingginya curah hujan di sekitaran kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak membuat area situs ini terlihat hijau dengan rerumputan subur dan pepohonan yang cukup banyak. Dari jarak ini bisa dilihat akses masuk ke area situs berupa gapura beratap genting kemerahan di tengah pagar keliling. Di belakang gapura tampak pendopo beratap genting kehijauan di mana terdapat situs utama yang berbentuk sebuah kubur memanjang. Di sebelah kiri adalah saung tempat kuncen pendopo utama situs Raden Surya Kencana Gunung Bunder Bogor yang berukuran lumayan besar dan dibuat cukup indah. Di tengah pendopo, terdapat bentuk seperti makam panjang yang dikelilingi oleh jaring kelambu transparan berwarna hijau. Meskipun atapnya tak berbentuk pelana, namun ada arca naga di puncaknya, menandai adanya pengaruh budaya Tionghoa pada bangunan ini. Ketika tengah memotret pendopo utama ini, saya memunggungi pendopo atau saung terbuka lainnya yang juga berukuran cukup besar. Saung itu digunakan oleh para pengunjung untuk sejenak beristirahat, meluruskan punggung, atau untuk berbincang dengan kuncen. Di sisi kiri pendopo utama, ada lagi satu bangunan kecil untuk tempat membersihkan diri. Menerima tamu, situs Raden Surya Kencana Gunung Bunder yang dibuat dalam bentuk makam memanjang dengan lubang di tengah, di mana terdapat tiga tonjolan yang dibebat kain mori putih. Tiga tonjolan itu sepertinya adalah menhir, benda budaya peninggalan dari zaman megalitikum yang lewat petunjuk gaib diasosiasikan sebagai situs peninggalan Raden Surya Kencana. Di bagian atas makam, berderet tiga payung hijau, satu berukuran besar dan di kiri kanan berukuran lebih kecil bersusun tiga. Pada nisan terdapat lambang kerajaan berwarna keemasan. Di bawah lambang terdapat tulisan Raden Surya Kencana Kerajaan Pajajaran. Lalu, agak ke bawah, terdapat tulisan dibangun oleh Profesor Dr. Thomas Y. Purba pada tanggal 21 Maret 2013. Nah, kalau Anda ke Desa Gunung Bunder 2 di Pamijahan, jangan lupa datang ke situs Raden Surya Kencana Gunung Bunder. Ini situs, ini perjalanan itu yang Prabu Siliwangi, yang sejarah keraton kita Gunung Bunder selesai jajar keramat Mangat juga kampung ibu Gunung Bunder. Jadi yang dibilang Gunung Bunder ini aslinya keraton aja di sini, yang dibilang Bunder selesai jajar. Jadi kalau untuk mengenal masalah sejauh itu mas, saya belum tahu karena saya kan bisanya kan masih muda. Saya berkata hanya apa adanya kata orang tua gitu aja. Keistimewaannya Pak, dari situs ini Pak? Nah, keistimewaannya ini, ya Alhamdulillah kita nggak bisa mengatakan 100% untuk istimewa. Cuman dampaknya, ya anak cucu,
yang pada jarak kemari, cuman intinya mendoakan. Cuman mungkin segala sesuatu kan ada, mungkin ada harapan dan hajat. Ya alhamdulillah, istilahnya hajat-hajat yang pada dikabulkan sama Allah atas berkah kita doa-doa. Kita mendoakan untuk orang tua di sini, misalnya mahkamah dem. Cuman kalau untuk selebihnya saya enggak gitu. Karena apapun tanpa seizin Allah itu enggak mungkin gitu. Cuman dengan keyakinan sama Allah, kita mendoakan sama orang tua di sini, kembar. Ya alhamdulillah, mungkin sedikit banyaknya orang ikut mengulurkan tangan, menyisihkan sedikit rezekinya buat di pembangunan fasilitas di sini, itu pun kita enggak meminta atau enggak memohon-mohon. Itu aja cukup dari itu. Terkait dengan pengunjung, Pak, pengunjungnya sendiri dari mana aja, Pak? Kalau kita pengunjung dari mana aja udah pada nyampe, yang dari Jakarta, Cirebon, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Jakarta. Pokoknya dari empat penjuru lah, hanya dekat-dekat. Jadi bukan di Jawa Barat dong? Bukan di Jawa Barat aja, dari Jawa Tengah, dari Karetan pun datang gitu. Nah Pak, kalau pengen tahu nih Pak, untuk pengunjungnya sendiri lambinya hari apa nih Pak? Malam Jumat. Malam Jumat. Kalau sekarang mah hari apa juga ada, cuman nggak seramai istilahnya. Berduyun-duyun aja. Kalau ya rame-ramenya sehari Jumat, kadang-kadang hari Minggu gitu. Pak, terkait dengan situs ini Pak, apa yang diharapkan Pak kepada khususnya pemerintah Pak? Ya intinya kalau misalnya buat harapannya ya dukungan itu aja. Ya akses jalan lah apalah, karena itu kan untuk umum, bukan untuk pribadi saya. Gitu. Ya, menurut Bapak perlu kah Pak budaya situs ini diangkat lagi? Ya perlu lah, perlu. Gitu. Kenapa Pak? Karena apa? Karena ini kan terus perjalanan orang tua. Kalau kita nggak dilestarikan, kalau misalnya kita nggak dilestarikan kan, istilahnya nanti bahkan akan punah. Jadi bilang cikal bakal penerus gitu anak cucu kita, kalau nggak kita lindungi atau kita nggak ditata, akhirnya akan punah. Ya dengan hilang dengan sendirinya. Itu aja cukup.